Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Bima Editor. Kali ini saya akan membagikan tutorial membuat quotes ya guys ya. Yang seperti kemarin ya. Tadi lah, bukan kemarin. Soalnya tadi suara saya gak kedengeran sama lagu yang besar, saya bikin part 2-nya. Oke, ikutin saja langkah saya yang selanjutnya ini. Oke, pertama-tama kita pilih get a picture. Kita pilih ke galeri ya, galeri. Oke, ini terserah kalian mau pilih gambar apa. Apa gambar itu apa? Gambar foto kalian sendiri juga apa-apa, tapi saya pakai ini ya. Free Fire ya. Karena saya suka Free Fire. Sebentar guys. Saya taruh di mana filenya, folder download. Oh ini guys. Oke, tapi sekarang saya pakai ini guys. Oke, ini kalian suruh milih ya, fast atau normal. Kalian saya tujuin pakai normal aja guys ya, kalau fast ini jelek jadinya. Jadi saya tujuin untuk pakai normal guys. Oke. Oke, setelah gini kita klik stiker langsung kita klik, selesai klik langsung kita klik title. Oke, sudah title ya, sudah keluar gini. Kita pencet ini ya, tab to style title, kita pencet ini font. Oke, kita pilih ini, ada fontnya dari sana, dari Pixel Pro, tapi sekarang saya pakai font sendiri ya. Nanti ada link di deskripsi di part 1 ada. Oke, kali ini saya akan memilih pakai Obelix Pro. Saya cari dulu guys. Jangan Obelix juga gak apa-apa sih, tapi saya milih Obelix Pro. Dan maaf kalau rumah saya rame ya, malum kampung. Mana ya Obelix Pro, where are you? Oh guys, dari ya, kelewatan. Obelix Pro. Mana ya ini ya, saya agak lupa pokoknya. Wah ini guys, Obelix. Nah di sini ada 4 macam nih guys ya, kita pilih Obelix Pro yang paling atas ini. Obelix Pro, kita tulis tersakayan teks apa. Kalau saya sih teks gini guys ya, tapi saya copyright ini ya, copyright dari Instagramnya siapa saya nggak tahu, dapat dari teman saya. Sebentar guys. Benar guys, di mana ya? Oh ini guys. Oke, saya akan copyright ini ya, jadi dari dia Free Fire titik parodi Instagramnya, jangan lupa follow dia guys. Oke, langsung kita masuk ke Pixel Pro lagi, kita pilih, kita tulis dulu guys. Tapi saya kali ini jadi 4 baris saja ya, biar gampang.
Bentar guys, kita cek lagi, saya orangnya lupa. Oke, bentar. Oke, jika sudah selesai gini, langsung kita centang ya. Klik centang. Oke, kita atur. Oke, mantap kali sudah begini. Kalau kalian ingin mewarnai guys ya, mewarnai juga bisa, tapi diduplikat dulu ya. Oh, diwarnai dulu. Ini misalnya pilih merah putih guys. Jadi ini, oh, jangan merah putih ya, kuning putih aja guys. Jadi ini kasih duplikat dulu guys ya, pencet duplikat. Oke, jika sudah diduplikat, pencet lagi, klik efek, klik edit ya guys, klik edit, kita pencet ini. Oke, kita klik, langsung kita milih ya guys. Kalau saya sih warna kuning, tadi kan kuning putih katanya. Oke, juga sudah begini, kita pencet lagi, kita efek, tulis blend with background guys, ingat blend with background, pencet. Jika sudah langsung pencet centang guys, centang. Oke, kan ada warna putih ya, kita pencet lagi, efek, kita juga blend with background guys, jangan dicentang dulu guys, kita pencet ini tanda penghapus. Oke, jika sudah selesai, langsung kita coret. Oke guys, kalian bisa coret terserah kalian ya, tapi saya gini aja ya, sudah jadi biar gak ribet. Oke, sudah gini ya guys ya. Guys, lagi ini kalian bisa tambahin kayak kuotas-kuotas yang lain, misalnya gini guys. Oke, kali ini saya akan pakai font ya guys ya, font saya sendiri, font Latin aja guys, biar oh ini juga bagus guys. Oke, kita tulis quotes free fire guys. Oke, ini saya putih aja. Oke, jika sudah selesai guys, kecil guys tapi keren ya, meskipun kecil. Oke, jika sedang ini jangan di loncat ya, Free Fire jelek guys, jadi hapus dulu spasinya. Sebentar. Oke, mantap kali. Oke, jika sudah segini guys, langsung kita tambahin ya, terserah kalian bisa tambahin kayak editan kayak di part 1, tapi ini editnya beda ya. Kalau saya pakai ini ya. Oke, ini pilih yang terserah kalian mau warna apa, saya pilih warna sesuai guys, kuning guys atau putih juga gak apa-apa, tapi saya pilih kuning aja. Oke, kita atur guys. Oke, bentar guys, kita atur, agak susah ya. Oke, jika sudah begini, kita pencet. Bentar guys, nah, kita pencet effects blend with background centang. Oke, sudah guys. Kalau sudah begini ya, langsung kita tulisan tadi juga di blend with background yang quotes tadi guys. Guys, quotes free fire, pencet effects blend with background, cep, sudah guys.
Jika sudah seperti ini, kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini, guys. Kalau kurang bagus ya gak apa-apa, nanti saya bikin part 3 ya. Kalau kurang bagus, kalau sudah bagus ya udah, saya mau bikin video konten lain, guys. Dan sekian, terima kasih dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, guys. Sekian dari saya, bye. Oke guys, kalau kalian mau save atau gambarnya, tinggal pencet export ya. Oke, bye.